Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyesalan mantan Presiden RI, yaitu Bapak B.J. Habibie. Penyesalan seorang mantan Presiden Indonesia, beliau merasa dirinya banyak sekali tentang ilmu agama yang beliau tidak paham. Ini ungkapan hati B.J. Habibie soal akhirat yang bikin merinding. 8 Januari 2019, pidato B.J. Habibie viral. Mantan Presiden RI ini menuliskan tentang kisah hidupnya saat kematian itu kian dekat. Renungan untuk kita semua. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Dua anak, keduanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol. Semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik yang penuh kenangan. Di rumah yang besar dia merasa kesepian. Tiada suara anak, suara cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit. Sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong. Hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu barangkali adalah saya, atau barangkali adalah Anda yang mendengar bacaan tulisan ini suatu saat nanti. Hanya menunggu sesuatu yang tak pasti, yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang berasi. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan?
sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat, menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat, dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat, memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat, membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat dan handai taulan. Kalaulah kita tak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi orang yang salih dan ilmu agamanya lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat berbagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat, mengapa kalau sempat? Mengapa itu semua tidak menjadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan kepadanya? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Yang menulis dan menyebarkan catatan ini, semoga menjadi sedekah ilmu dan ladang amal soleh. Teruslah menjadi pejuang dakwah dan menabur kebajikan selama hayat masih dikandung badan, meski hanya sepotong pesan. Semoga bermanfaat. Wassalam.